السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ syukur alhamdulillah pada hari ini kita Allah masih berikan kenikmatan yang begitu besar kenikmatan yang begitu banyak bahkan saking banyaknya sehingga kita tidak bisa lagi menghitung berapa banyak Allah limpahkan kenikmatan kepada kita terutama lagi adalah kenikmatan iman dan Islam sehat wal afiat serta umur panjang sehingga pada saat ini tak terasa sudah enam hari lamanya kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Sungguh teramat singkat seolah-olah waktu menjelang di hadapan kita. Karena tak terasa ternyata kita sudah mengalami kembali bulan suci Ramadan dan mudah-mudahan dengan datangnya bulan Ramadan ini adalah satu-satunya kesempatan yang terbaik untuk kita bermuhasabah introspeksi kepada amal ibadah amal perbuatan kita di tahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yakni surah Al-Baqarah ayat 183 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba min qablikum la'allakum tattaqun Yang artinya wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa di sini Allah menekankan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Jika kita mengaku bahwa kita beragama Islam, otomatis kita pun harus beriman. Dan kalau kita sudah beriman, maka kita adalah orang-orang yang sangat Allah muliakan. Orang-orang makhluk-makhluk yang sangat Allah cintai. Allah awali kalimat Ya ayyuhalladzina amanu dengan kata Ya ayyuhal. Ini menandakan bahwa ini adalah panggilan kasih sayang Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar supaya mau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan Ramadan ini adalah bulan khusus yang Allah berikan kepada orang yang paling khusus yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Lisaimi farhatani farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua ke kebahagiaan Kebahagia, ke, kebahagiaan yang pertama adalah di saat menjelang berbuka puasa. Maka disitulah rasa syukur kita sebagai umat Islam Dan orang-orang yang beriman akan tampak di wajah dan di dalam hati sanubari kita. Pendek kata, zohir batin kegembiraan kita terpancar ketika kita melaksanakan ibadah berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua adalah di saat nanti, ketika kita sudah berada di Yaumil Qiyamah, maka kita akan bertemu langsung menatap langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala